Halo Sobat Total, welcome back ke Tokoh Cekitab Channel lagi sama Reysha. Hari ini sama Reysha udah ada. Hai Kak Jonas. Hai. Kita panggilnya sahabat Oto nih Kak. Oh sahabat Oto, iya, okay. Kebetulan Kak Jonas lagi mampir ke Oto Project Garage. Masang apa Kak? Ini udah bawa mobil baru loh. Iya, kebetulan baru ngambil mobil ini Toyota Veloz tahun 2021. Nah, kemarin waktu aku lagi slide-slide, aku lihat di Instagram, ternyata Oto Project udah ready duluan buat karpet 5D, 7D ya? 7D, Max Matte, 7D. Gak ada yang punya Kak, cuma yes. Oto Project doang. Makanya bener. Langsung ya? Langsung, langsung gercep, langsung coba tanya. Bilang, oke Kak, ready. PU-nya juga gak lama, produknya gak lama, dan tau-tau udah dikabarin, Kak barangnya udah ready, siap pasang. Langsung pasang. Yes. Jadi sekarang ini lagi proses pemasangan. Udah ya? Satu lagi. Satu lagi. Ya, ada satu lagi. Lagi diambil. Yang depan. Tapi ini benar-benar proses pemasangannya cepet banget karena tadi aku pas lihat juga semuanya udah plug and play dan waktu aku lihat hasil akhirnya juga semuanya fit banget gitu. Jadi nggak ada sela-sela yang kayak ngeganggu, terutama ngeganggu pandangan gitu ya. Jadi pas ngeliat udah mantep banget deh. Karena sebelumnya Kak Jonas juga pastinya karpet bludru ya. Iya. Susah banget dibersihin kalau misalnya ada debu-debu yang nempel. Betul. Sekarang udah 7D, jadi gampang banget Kak. Apalagi udah kalau mati juga. Iya. Yep. Gitu. Next-nya nih Kak, nanti kita bakal pasang apa lagi? Kita karena Kak Jonas sudah request nih. Iya. Karena kan sering banget keluar gitu kan, keluar kota. Tetap butuh luggage yang gede, jadi aku butuh pasang roof box. Nah, di sini sih kalau Avanza ini, aku ngeliat udah ada roof rail-nya. Jadi tinggal pasang crossbar gitu kan, pasang crossbar baru pasang roof box-nya. Cuma memang crossbar-nya itu nggak bisa pakai crossbar yang universal. Iya. Karena dia harus buka tutupnya dulu baru dipasang. Ya, jadi butuh yang benar-benar plug and play. Dan si Oto Project juga udah R&D, udah research and development dan lagi proses produksi. Lagi proses, pokoknya gitu. Kalau udah ready langsung kita kabarin Kak Jonas buat pasangin si crossbar khusus buat Veloz. Kak Jonas, apakah Kak Jonas bakal jadi Avanza VE? Veloz pertama yang pakai crossbar Oto Project? Yes, seperti itu. Mudah-mudahan dapat duluan. Harus. Oke, okay, siap. Thank you banget Kak Jonas sudah main Oto Project Garage. Yep. Pokoknya sukses terus buat Kak Jonas. Pokoknya kalau bisa cari aksesoris mobil harus ke Oto Project. Oto Project bikin mobil auto keren. Bye.